Beginilah suasana pertunjukan barongsai yang sengaja didatangkan dari Semarang. Pertunjukan yang digelar di Taman Satwa Seruling Mas ini menyedot kurang lebih 2.000 pengunjung dari berbagai daerah. Atraksi barongsai ini membuat penasaran, sehingga banyak warga hingga berbondong-bondong datang ke Taman Satwa Seruling Mas. Agus, salah satu pengunjung dari Purwokerto, mengatakan penasaran dengan atraksi barongsai tersebut karena ia baru kali pertama melihat pertunjukan seperti ini. Ya, jadi lumayan banyak pengunjung sih dari biasanya, Mas. Biasanya hari Minggu ya seperti biasa lah, ramainya, beda sama kalau ada hiburan. Gitu ya, jadi tambah seru ya? Iya, seru, tambah ramai. Ikut memperingati tahun baru Cina atau tahun baru Imlek. Jadi kita di sini ada barongsai atau istilahnya apa, penampilan atraksi barongsai. Yang barongsainya sendiri kita ini dari Semarang dan bisa tampil di sini pada jam 10 tadi sama nanti jam 2 siang. Pertunjukan barongsai ini menjadi bentuk keberagaman dan warna dalam ikut memeriahkan Hari Raya Imlek. Diharapkan dengan adanya acara seperti ini, Banjarnegara menjadi kota yang penuh dengan keberagaman dan damai. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, mewartakan.